Oke, Betamuan Pulang lawan Binjai Bersinar, channelnya Orang Balangan. Jangan lupalah dililik di komen dan subscribe-nya. Tidak lupa loncengnya supaya gak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, lanjut. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita akan berangkat menuju lokasi di mana keberadaan bunga tunjuk langit tersebut berada. Oke, nikmati perjalanannya, kita lanjut. Bunga tunjuk langit tersebut memang tidaklah jauh dari hutan karena dapat tumbuh subur. Bunga tersebut tidaklah memerlukan pencahayaan matahari terlalu banyak. Beginilah kira-kira tempatnya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Semoga kita beruntung dapat menemukan bunga tersebut, ya. Oke. Oke, kita akan mencoba mencari di mana tumbuhan bunga tunjuk langit, ya. Seperti ini, ya. Kita cari. Lokasinya memang di seperti ini, di pohon karet banyak tumbuh. Kayaknya di sini ada anaknya, ya. Nah, seperti ini ada anaknya. Yang masih kecil. Nah, ini tumbuh sini ada, memang ada patahnya sini. Nah, ini ada patah ini. Nah, ini keinjek ini. Sepertinya keinjek, ya. Nah, kita coba dari patah. Nah, ini masih kecil. Tumbuhannya masih kecil. Nah, oke, kita lanjut. Kita cari lagi. Nah, lokasinya, ya. Nah, ini ada ini satu, kan. Nah, ini seperti ini. Ini agak besar, kan. Nah,
Ini batangnya sudah mencapai sekitar berapa ya? Kalau kita sinting-sintingan nggak gitu, nggak bawa sinting nggak apa ya. Kita pakai kilan aja ya, kilan aja. Nah, 1, 2, 3 ya, sekitar 3 kilan lah, sekitar 3 kilan. Ini kilanan saya ya. Ini 3 kilan ya, bunga tunjuk langit seperti ini pohonnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini pohonnya ya. Ini ya, pohon tunjuk. Nah, di sini ada bunganya, ini kan yang terbang tiap angin ini ya. Nanti dia akan tumbuh kemana-mana. Tumbuh kemana-mana ya. Nanti di mana dia berada tumbuh. Mungkin ini kita tanam bisa, seperti ini. Tanam ya. Tanam, mungkin akan tumbuh. Nah, seperti ini ya bunganya. Yang dimanfaatkan itu adalah akarnya. Akar bunga katanya ya juga. Akarnya seperti apa ya? Kita lihat ya akarnya seperti apa. Nah, jauh akarnya. Ini kalau pada kalau nggak dicongkel sayang ya, masih nanti mas, soalnya di sini barangnya agak langka, nggak banyak. Jadi biarkan dia tumbuh biar menyebar dulu. Oke, kita cari ya, kita cari lagi yang lainnya. Nah, seperti ini akar-akar dari bunga tunjuk langit tersebut. Jadi disinilah tempatnya tumbuh tunas baru. Saya pengabur. Nah, ini kan sudah bersih kamera ya. Biasanya di seperti ini ya, di pohon-pohon karet di ini, di sisi-sisinya ada tumbuh. Kita akan cari ya, perlahan saja. Biasanya ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman mau mencari bunga tunjuk langit, mungkin di perkebunan kita sendiri ada. Cuma sebagian saja ada ya, sebagian tidak ada ya, keberuntungan lah masing-masing tertentu. Nah, kita coba cari. Wah, ini ada banjir ini. Wah, ini banjir ini. Waduh, coba ya. Nah, itu ya. Nah, itu ada tuh, hampir kebanjiran. Nah, di situ ada kebanjiran ya. Ini gak apa-apa ya. Nah, tuh. Nah, tuh kan Bapak Ibu, ada kebanjiran. Nah, di sini masih sekitar 1 kilan saja ya. Gak pakai sintian kita. Ini bunganya belum matang. Bunganya belum matang ya. Jadi ini ada air ya, banjir. Mungkin ada musim hujan. Nah, ini bunganya belum matang dan pohonnya agak kecil karena dia ya apa ya, kesuburannya kurang lah. Tapi inilah bunganya, nanti kalau sudah matang dia akan menyebar tumbuh di mana-mana. Oke, oke, kita cari lagi yang lainnya. Kita cari lagi ya Bapak Ibu, itu perlahan saja untuk teman-teman ya, mencari bunga tunjuk langit itu santai saja. Jadi sambil lihat-lihat mana ada ya. Memang sama warnanya, sama hijau, sama-sama yang lainnya juga sama hijau. Cuma bedanya itu ada bunga yang seperti nunjuk ke atas. Nah, bunganya itu nunjuk seperti ke atas ya. Nah, ini ada satu. Nah, ini dia seperti ini. Nah,
Ini hampir seberapa ini? 1 kilan lebih ya, 1 kilan setengah. Nah, bunganya ini masih apa ya, orang kata masih baru juga ya. Bunganya itu masih hijau, ini belum matang, belum bisa menyebar seperti ini. Mungkin kita kalau ingin membudidayakan mungkin dicabut ya, tapi kalau bagusnya itu yang kecil, yang masih tadi, yang kecil tadi. Jadi kita budidayakan, kalau sudah besar ini kemungkinan sama tanah-tanahnya harus kita angkut. Nah, ini ada lagi satu. Nah, ini ada kayaknya. Nah, ini dia. Wah, ini banyak ini. Nah, seperti ini. Ini berarti berakar, tumbuh di lainnya. Nah, ini seperti ini. Apa ini nempel nih? Kamera. Oh, lalat. Kamera. Lalat dia. Ada lalat. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah kering. Nah, ini kering berarti ini akarnya banyak atau apa ya? Nah, ini sudah mati, kan sudah mati. Ini kan tumbuh lagi dia. Cuma bercakang-cakang ya. Mungkin di lain juga banyak ya, seperti ini. Nah, bunganya. Ini belum ada bunganya lagi ya, masih baru sekali, baru tumbuh, kata orang tuh apa? Patah kah ini, Pak? Oh, enggak. Cuma bengkok ya. Cuma bengkok. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang satunya tadi. Yang oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih.